yang kejam. Kau tidak berhak menilai seseorang kalau baru mendengar dari satu orang, Ayu. Tidak adil kalau kau menuduh Biung kejam tanpa menanyakan apa sebabnya. Apakah kau tahu, Ayu? Lelaki itu sebenarnya telah menyengsarakan hidup Biung. Dia telah menghancurkan masa depan Biung, Ayu. Tanyakan pada lelaki itu apa yang telah dia perbuat pada Biung. Tanyakan. Sesudah itu kau boleh menilai Biungmu ini. Mengerti? Apa yang diceritakan Biungmu itu semuanya benar. Kalau ada lelaki yang paling terkutuk di atas dunia ini, tiada lain adalah saya. Sudah dua kali saya menghancurkan masa depan wanita, dan dua-duanya adalah kekasih adik kandung saya sendiri, Paman Kamandanu. Nini sudah mengenalnya. Dia yang membesarkan saya dan Kakang Panji Ketawang. Belum kemudian menempatkan Nini Raga Runting. Adalah adik kandungku. Begitu, paman pasti ayahku. Maafkan saya, Ndu. Sebenarnya saya tidak pantas untuk kamu sebut sebagai ayah, karena seorang ayah haruslah selalu memikirkan dan memelihara titisannya. Kamandanulah yang lebih pantas kau sebut ayah. Meski kamu adalah titisanku. Ayah. Kamu percaya bahwa orang jahat bisa menyesali perbuatannya dan kemudian tobat, Ndu? Selama ini saya selalu iri kepada Kamandanu, sehingga saya selalu ingin menghancurkan kebahagiaannya. Saya tahu. Sesudah kematian suaminya, Nini Mesin hanya jatuh hati kepada pamanmu, Kamandanu. Maafkan ayah, Mundu. Makan dulu jambu nada. Jambu ingin seperti sebelang, jarang makan. Dia selalu malas makan, paman. Tapi heran, badannya tetap saja segar. Jambu, sebelang makannya setengah sasi sekali. Karena dia ular. Karena kamu manusia, maka makannya tiga kali sehari. Ayo makan. Sebenarnya aku sudah jenuh hidup di lingkungan istana. Kenapa, Paman? Padahal semua orang memimpikan untuk bisa hidup di lingkungan kedaton yang serbawa, serba lebih, dan terhormat. Tapi tidak bisa orang hidup selamanya di alam mimpi. Apalagi untuk menggapai mimpi-mimpi itu. Mereka tega melakukan apa saja demi tujuan maya itu. Maksud Paman? Banyak orang yang tega melakukan fitnah dan adu domba demi menduduki jabatan di alam mimpi itu. Segala cara mereka tempuh untuk mencapai tujuan. Ada yang tega menjual penderitaan rakyat untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Dengan menempatkan dirinya sebagai pembela wong cilik. Padahal kalau jabatan mimpi itu sudah berhasil direngkuhnya, dia pun tidak lebih baik dari orang yang dia burukan itu. Paman lihat kamu sering bersama Rapangsa dan Rabanyak di rumah dia, Halayuda. Kamu jadi pengikut dia, Panji? Bukankah kamu seorang Bayangkari? Saya seorang prajurit, Paman. Dimanapun saya ditugaskan,
Saya harus patuh. Tuan Halayuda meminta saya langsung dari Penatus Bayangkari. Aku tidak suka tindak tanduk Tuan Halayuda. Dia salah satu contoh dari orang yang tega melakukan apa saja untuk bisa menggapai mimpinya. Paman tidak boleh sembarangan menuduh. Tuan Halayuda adalah orang yang dipercaya Gusti Prabu. Beliau sangat jujur dan setia kepada Raja. Dan terus terang, sebagai anak buah beliau, semua kebutuhan Panji dicukupi, bahkan berlebihan. Kamu harus bisa berpikir jernih, Panji. Kamu harus bisa menilai perilaku pimpinanmu. Dan yang harus kamu sadari, bahwa seorang prajurit hanya akan patuh pada kepentingan negara saja, bukan pada kepentingan pemimpinnya. Ini, Nyai. Terima kasih. Jadi Biung tetap tidak mau memaafkan kesalahan ayah. Sebagai sesama wanita, mestinya kau bisa menjawabnya sendiri. Biung telah menceritakan penderitaan Biung karena perbuatannya. Dan Biung bukan dewata yang bisa dengan mudah memaafkan orang yang telah menyakiti Biung. Baik, baik. Saya tidak pernah rugi karena tidak punya ayah. Saya juga tidak rugi karena tidak punya Biung. Sedari bayi saya sudah terbiasa embun dan dikeloni kabut. Jangan salahkan saya kalau saya lebih memilih hidup bebas. Saya akan mengikuti kehidupan Nini Raga Runting. Ayo. Ayo. Dengar Biung dulu. Apa masih ada yang perlu saya dengar dari seorang ibu yang tidak punya hati? Ayo. Selama ini Biung menderita. Itu semua karena perbuatannya. Ayu juga sangat menderita karena tidak punya orang tua. Saya selalu iri manakala melihat anak kecil bermain dengan ibu bapaknya. Saya selalu bermimpi suatu saat bisa bertemu dengan Biung, kemudian bersama-sama menemukan bapak saya. Tapi ternyata semuanya mimpi. Karena ternyata Biung hanyalah segumpal batu yang bisa bernafas. Saya, alasan apa yang mengharuskan saya menuruti kemauan Biung? Karena kau lahir dari rahim Biung. Selama 9 bulan kau Biung kandung. Biung tetap mencintaimu, Ayu. Meski Biung sadar kalau kandungan Biung adalah korban dari lelaki jahanam yang sangat Biung benci. Itu saya tahu. Masalahnya sekarang, apakah Biung mau memaafkan lelaki jahanam yang sudah jompo dan buta karena menjalani karma palanya atau tidak? Itu saja. Biung, maafkan dia. Ratanja.
Paman Malikadep, mana Kakak Mesin? Didama tidak kesini, Tanja. Saya sibuk, Paman. Ayo, itu Paman Muratanca. Janger, angkat sayur itu kalau sudah mendidih ya. Baik, ayo keluar. Saya ingat, dia teman Kakang Panji kan? Iya. Kakak Mei. Itu istrimu? Maaf, Prarcini. Itu Kakak Mei yang pernah saya ceritakan. Tanca adik seperguruan saya. Dan ini... Jangan sebut, Kakak Mei. Jangan sebut. Biar saya yang berusaha untuk menebak. Si Golek Kayu Momongan. Ayu. Ayu Andira kan? Rasanya baru kemarin kamu masih gadis kecil yang alman pada nenek tua itu. Siapa namanya? Nini Raga Runting. Ah, iya. Sekarang kamu sudah jadi gadis yang cantik. Tanca, kau belum jawab pertanyaan saya. Dia istrimu? Hampir. Oh ya, kau pasti kangen masakan kakak. Kakak masak sayur cah. Ayo, kita makan bersama. Kamu sadar bahwa perbuatanmu bukan hanya bisa mencelakakan dirimu sendiri. Kamu sendiri tahu. Praharsini itu akan dijadikan selir ataupun alat kesenangan rajamu. Kenapa kau nekat melakukannya? Saya benar-benar kasihan pada Praharsini. Anak itu bertekad memilih daripada dijadikan gundik. Tanca, jawablah terus terang. Kau mencintainya? Kenapa kakak menanyakan itu? Karena cinta sering membuat orang melupakan akal sehatnya. Saya mencintainya. Kami saling mencintai. Dan kami siap bersama untuk membela cinta kami. Boleh saya ikut bicara? Silakan, Rake. Saya tidak ikut campur dengan masalah cinta. Tapi pelarian Ratanca ke desa ini sungguh sangat mencemaskan saya. Tapi ini rumah saya. Desa ini tempat tinggal saya dari kecil, Rake. Betul, Tanca. Bahkan seluruh penduduk Pasuruan satu juga begitu membanggakan kamu. Yang saya cemaskan, kalau sampai pasukan Majapahit mengobrak-abrik desa ini untuk mencari kalian. Jangan salah paham, Tanca. Saya bersumpah akan membela kamu. Seluruh warga desa ini akan rela membela putra Tabib Wong sampai titik darah terakhir. Saya mengerti, Rake. Saya tidak mau menyeret orang lain ke dalam kesulitan saya. Malam ini juga kami akan pergi. Tanca, saya tidak pernah berpikir bahwa Panji Ketawang pernah kemari. Bahkan Tuan Haliyuda pun pernah ke rumah ini. Kalian mau kemana? Mungkin ke Buah Yabang, rumah Praharsini. Sekalian saya akan melamarnya pada orang tuanya. Belang, kamu di sini dulu ya. Kamu mau rajin belajar,
Nanti Bopo akan mengajari ilmu itu. Benar? Terima kasih, Bopo. Sudah sebesar ini, gagah sekali kau. Suruh masuk teman-temanmu. Biarkan mereka di luar, Bi. Tapi tolong, mereka belum makan. Oh, Jangir, siapkan makan untuk teman-teman Panji Ketawang ya. Baik, Nyai. Ayo masuk. Sombong. Ayo. Kamu pasti Ayu Andira. Mentang-mentang sudah jadi prajurit, lupa pada saudara. Ayu, Paman Kamananu mengira kamu sudah hilang. Ayu tidak betah tinggal di Majapahit. Tapi dulu Paman mencari kemari, kamu tidak ada. Ayu pulang ke rumah Nini Raga Runting. Panji, Ayu belum ada 2 pekan di sini. Ayu, carikan sayuran atau jamur barat ya. Kakakmu paling suka masakan itu. Iya, ada yang mau saya ceritakan sama Kakang. Pokoknya kabar gembira, tunggu di sini ya. Ayah. Ada apa, Ndu? Anak ayah yang satu lagi datang. Ayah tidak gembira. Ayah semakin merasa berdosa. Mereka hanya mampir sebentar di sini. Bibi tidak tahu kemana mereka mau pergi. Lebih baik Bibi jangan melindunginya. Ini akan membahayakan keselamatan Bibi sendiri. Panji, kau sudah tidak percaya lagi pada bibimu? Sebagai seorang prajurit, saya harus bisa tidak begitu saja percaya. Apakah seorang prajurit harus tidak mempunyai hati nurani? Lebih baik Bibi mengatakan yang sebenarnya. Pangkat saya tidak akan naik kalau saya tidak bisa menyelesaikan kejadian ini. Bibi tidak menyangka, ternyata begitu rendah jiwamu. Barangkali kau pun tega untuk menjual pamanmu, adikmu, dan saya sendiri untuk menaikkan pangkat dan derajatmu. Itu terlalu berlebihan, Bi. Lebih baik Bibi mengatakan kalau memang tahu kemana Ratanca pergi. Kalaupun Bibi tahu, Bibi tidak akan mengatakannya. Karena Bibi tidak akan mau mengorbankan orang yang bersama Bapak Wong telah menyelamatkan hidup Bibi. Bibi adalah manusia yang tahu membalas budi. Bibi mau mengatakan bahwa saya berutang budi karena waktu kecil Bibi yang memelihara saya. Kamu yang mengatakan itu, bukan Bibi. Bibi selalu mengingat kata-kata bijak para leluhur Bibi. Ingatlah selalu budi baik orang kepadamu, tetapi lupakanlah budi baikmu kepada orang lain.
Ayo cepat. Kakang, ayah mau bertemu. Ayah kita sudah. Kakang Panji, jangan kamu. Ayo. Sudah, biarkan saja. Ayah sangat berdosa kepadanya. Dia berhak tidak menerima saya. Habis bertengkar dengan Biung Mesu. Panji Ketawang juga putra tua. Biung! Biung! Dia marah kepada saya. Dia dendam kepada saya karena sayalah yang secara tidak langsung telah ibunya. Kenapa, Yung? Kakang Panji menyakitimu. Katakan, Yung, sebenarnya ada apa? Tadi Kakang Panji keluar dengan marah. Kakakmu bertanya kemana Ratanca pergi. Biung tidak memberitahu. Bagaimanapun, Ratanca dan Bapak Wong telah menyelamatkan hidup Biung. Kakang Panji mau menangkap Paman Tanca. Praharsini adalah wanita yang akan dipersembahkan kepada Prabu Jayanegara. Tadinya saya bangga Kakang Panji menjadi penggawa Majapahit. Tapi setelah mendengar cerita Biung, kebanggaan itu hilang. Bukan tidak mungkin suatu saat saya, Biung Mesin, dan Paman Kamandanu pun akan tega dia jadikan korbannya. Demi untuk kenaikan pangkatnya, jabatannya. Ayu, jangan karena ini kau membenci kakakmu Panji. Mungkin ada orang yang telah menekan kakakmu. Itu sebabnya kenapa saya tidak betah tinggal di kota. Nah, hati nurani sangat menguap. Godaan untuk hidup bermewah-mewah membuat manusia mengumbar hawa nafsu dan keserakahan. Melupakan akal budi dan membunuh hati nurani. Dari mana kamu? Pasuruan satu. Bagaimana kabar bibi? Baik. Panji, itu sikapmu pada seorang paman. Dengar Panji, aku sedang bicara sama kamu. Saya sudah dewasa paman. Tidak sepantasnya paman memperlakukan saya seperti itu. Seharusnya lebih dari itu. Kurang apa yang kulakukan untuk kamu sehingga merasa pantas untuk tidak menghargai pamanmu? Sorot matamu seolah ingin aku. Sebagaimana dulu kamu pernah meracuni aku. Apa bukan sebaliknya, paman? Paman yang sebenarnya bernafsu ingin saya. Paman takut saya akan melampaui jabatan paman. Paman telah menyiksa seorang penggawa kepercayaan Gusti Prabu. Mungkin saya tidak berani melawan paman. Tapi anak buah Gusti Haleyuda bukan cuma saya. Mulutmu lebih keji daripada semua perbuatanmu selama ini, Panji. Baik. Mungkin kamu sekarang merasa hebat, merasa kuat. Kamu sudah bukan lagi Panji Ketawang kecil yang membutuhkan kasih sayang karena ditinggal kedua orang tuanya. Kamu sudah merasa pantas untuk menegakkan dagumu di depan orang yang memperlakukan kamu selama ini sebagai anak. Sekarang kita bicara sebagai sesama lelaki. Aku tidak mau dilecehkan oleh siapapun. Terserah kamu.
kamu sudah cukup dewasa untuk berpikir. Di rumah ini, aku ini adalah pamanmu. Dan siapapun kamu, harus tetap menghormatiku sebagai seorang paman. Dan jangan sekali-kali mengancamku dengan anak buah Halyuda. Bagiku mereka semua... Saya bingung, paman. Saya ditugaskan menangkap Ratanca yang melarikan seorang gadis. Itu sebabnya kamu ke Pasuruan Satu. Kamu berhasil menangkapnya? Bibi Messi melindungi kemana Ratanca pergi, paman. Jelas. Orang yang bersifat ksatria tidak akan mau mengorbankan sahabatnya. Apalagi Ratanca adalah adik seperguruan bibimu. Sifat seperti itu yang harus kamu tiru. Bukan sifat pengkhianat yang tega menjual keluarganya sendiri. Saya takut, paman. Gusti Halayuda pasti akan marah kepada saya. Tidak akan. Sebab cuma ada dua kemungkinan dalam menjalankan tugas, berhasil atau gagal. Keduanya tetap baik selagi dilakukan dengan sungguh-sungguh. Orang-orang desa saya terkena wabah, hampir sebagian besar sakit. Di mana desa Kisanak? Saya dari desa Minor, Nyai. Oh, Kisanak tahu bagaimana sakitnya? Seperti keracunan, Nyai. Mereka muntah-muntah dan panas dingin, dan tidak ada yang bisa bertahan sampai 3 hari. Pagerpluk, itu pasti namanya pagerpluk, Nyai. Jangan, Nyai. Pagerpluk itu tidak ada obatnya. Itu kutukan dewata kepada desa yang selalu melakukan pelanggaran terhadap larangan yang kuasa. Saya tahu, desa Binor itu tempatnya para penjudi dan para perampok. Orang-orang desanya tukang membuat arak, dan wanita-wanitanya banyak yang menjadi teletik murahan. Paman, siapkan keretaku. Nyai nekat mau ke sana. Saya tahu Nyai berjiwa penolong, tapi untuk desa itu, saya kira tidak perlu, Nyai. Itu desa terkutuk. Dewa memberiku ilmu pengobatan, dan itu berguna untuk menolong siapapun yang membutuhkannya, Paman. Nyai bisa ketularan. Paman, siapkan saja keretanya. Saya mau siapkan obatnya. Kisanak, silakan istirahat diambil. Baik, dulu. Nyai. Paman, tolong bangunkan Jangir. Saya juga akan membangunkan Ayu untuk saya ajak. Baik, Nyai. Saya meminta Biung dengan Ayah Dwi Pangga kawin dan mendapat tirta suci dari seorang pedanda. Ayu, jangan siksa lagi hati Biung Mundo. Ayu ingin benar-benar terlahir sebagai manusia yang direstui oleh dewata.
Sudah cukup Biung mengalah pada permintaanmu yang dulu, Ayu. Kalau begitu, Biung tidak benar-benar memaafkan ayah. Biung melakukannya hanya karena terpaksa. Biung tidak mau membicarakan itu lagi. Paman, kalau sudah mendidih, apinya dikurangi. Baik, Nyai. Jangir, ya, tuangkan dalam mangkuk-mangkuk ya. Baik, Nyai. Kilurah, kesini sebentar. Ada apa, Nyai? Bawa orang yang sakit ke pendopo ya. Baik, Nyai. Jerit! Jerit! Yaki, bawa yang paling parah masuk. Baik, ayo semua cepat dibawa masuk semua, ayo cepat. Nyai, lebih baik Nyai menginap. Nyai terlalu letih. Terima kasih, Kilurah. Saya bisa tidur di kereta. Nyai masih kuat. Perjalanan kita masih jauh. Paman, kalau paman letih, kita bisa bergantian menjadi kusir. Oh, kalau saya, Nyai, masih cukup kuat. Kalau begitu, kita berangkat sekarang. Ayo. Jangir, ayo. Permisi. Nyai, mungkin ini bisa untuk mengganjal perut di perjalanan. Oh, tidak usah. Terimalah, Nyai. Terimalah. Mari, Ki. Mari. Iya. Thank you.
Di saat seperti ini, ku ingin kau berada di sisiku, kakak. Kakak Lo, kamu sudah mau menjemputku. Kakak, Biung, siapa yang mau menjemputmu? Siapa itu kakak Lo? Mau menjengukmu, Mei. Aku tahu pikiranmu sedang bimbang. Tapi tak bijak kalau kau mencari kematian. Aku bingung, kakak Lo. Anakku menuntut sesuatu yang tidak mungkin bisa kulakukan. Aku tidak mau menipu dia dengan berpura-pura mengawini ayahnya. Tak mungkin ada manusia yang mau menikah dengan orang yang telah menghancurkan hidupnya dan menghancurkan masa depannya. Biung, sadar, Yung. Baik, saya tidak akan memaksa Biung untuk kawin dengan ayah Dwi Pangga dan diberkati Tirta Suci. Biung, jangan tinggalkan saya. Saya tidak akan memaksa Biung lagi. Saya akan menuruti apa saja yang baik untuk Biung. Ayu, ada apa ini? Kenapa semua berkumpul di sini? Ada apa, Ayu? Biung sakit. Biung pingsan tadi. Iya, Biung sakit. Biung ingat ada yang tak beres dalam usus Biung. Seperti penduduk desa Binor. Katakan, obat yang mana yang harus Ayu siapkan untuk Biung? Habis semua, Ayu. Kita malah masih kekurangan untuk 3 orang penduduk Binor yang akhirnya tidak tertolong. Biung, sebut nama ramuannya biar saya dan Jangir bisa mencari di hutan. Kau tidak usah bingung, Ayu. Rake Pemintihan bisa menyembuhkan. Rake, tolong saya. Buatkan obat untuk orang Mejen dan angin hitam yang masuk ke dalam perut. Saya akan meramunya, Nyai. Minumkan dia air garam campur dengan gula aren supaya kulitnya tidak lengket dengan dagingnya. Iya. Jangir, buatkan minuman obat itu. Tidak ada, Paman. Tadi tidak bilang kalau mau kemana. Tidak, Nini. Tadi kan kita sedang kebingungan menghadapi Nyai Paricara yang pingsan.
Ayu Wandira anakku, aku bisa mengerti betapa kecewanya hatimu karena tidak mampu untuk menyatukan ibumu Mesin dengan saya dalam upacara perkawinan yang diberkati Tirta Suci. Tapi sikap dan kejujuran Mesin sangatlah patut kamu hargai, sebab apa yang dia lakukan karena tidak mau hanya sekedar menyeramkan dengan pura-pura menuruti kemauannya. Saya mau pergi jauh untuk menebus dosa-dosa saya di masa lalu. Ayam, Arya Dipanta. Rupanya Tuan Arya Dipanta mau meninggalkan tempat ini selamanya. Kalian mau apa? Kami sangat buak dengan tindakanmu selalu saja membunuh. Rupanya dia berpura-pura, atau kita kurang keras. Bunuh! Anakku. Ayah tidak apa-apa. Maafkan ayah, Mundo. Ayah benar-benar merasa tersiksa. Ayah tidak berpikir bagaimana penderitaan saya kalau ayah pergi. Kenapa semua orang hanya mementingkan dirinya sendiri? Saya tahu Nini Mesin bermaksud mau menjemput kematiannya sendiri. Dia tahu bahwa wabah di Desa Binor itu penyakit menular. Jangir dan juga Paman Olikade bercerita, dan juga kamu, bahwa mereka disuruh menelan obat penangkal sebelum menolong orang. Tetapi ibumu tidak. Dia sengaja tidak mau minum obat itu. Buat apa Biung melakukan itu? Kalau dia meninggal, maka dia tidak perlu menolak permintaanmu untuk dikawinkan di hadapan pedanda. Karena siapapun tidak akan sudi hidup bersama dengan orang yang membuat dia menderita. Biung, ayah akan merasa tersiksa setiap saat, setiap melangkah di halaman rumah wanita malang itu. Ayah tidak sanggup, Nduk. Ayah pun ingin menjemput kematian ayah dengan terus berjalan menyiksa diri, sampai ketersiksaan itu menyamai penderitaan ibumu. Sampai di sini saja, anakku. Ayah tidak mau kamu semakin dalam menanggung kepedihan. Saya mengharap ayahanda suatu saat kembali berkunjung untuk menghilangkan kerinduan saya. Mudah-mudahan secepatnya ada seorang pangeran yang akan menyuntingmu sebagai istri, anakku. Supaya hidupmu lebih punya arti dan mulia, dan kamu bisa mengangkat derajat ibumu. Yeah.
Ternyata Rakai Pamintihan juga seorang tabib yang hebat. Perut saya sudah tidak sakit lagi sekarang, dan saya sudah sehat. Nyai, jamu yang saya buat pada dasarnya sama saja dengan obat yang dibuat tabib Wong Jin. Kami pernah saling tukar-menukar pengetahuan tentang meramu obat. Terus terang, saya semakin mencintai rakyat negeri ini. Paman khawatir apa yang muncul dalam semedi tadi pagi merupakan isyarat. Mungkin ini mesin dalam kesulitan atau membutuhkan pertolongan paman. Nada nginap di rumah paman Jemblung, Po? Iya, paling lama 3-4 hari. Kamu tidak boleh bandel, Jambu Nada. Dan semua biaraanmu tidak boleh dibawa. Bibi Caparu paling takut sama ular. Sebenarnya Panji ingin ikut. Mau minta maaf atas kejadian yang dulu. Tapi pekan ini Panji tugas jaga di rumah Gusti Prabu. Nanti paman sampaikan permintaan maafmu. Terima kasih, paman. Topo pesan, Aden harus rajin belajar. Aden tidak boleh menggunakan ilmu semena-mena. Aden harus menolong yang lemah. Kenapa dikasih tahu kok jawabnya? Oh ya. Apa iya bisa masuk itu ke otaknya? Nada harus rajin belajar. Nada tidak boleh menggunakan ilmu semena-mena. Nada harus menolong orang yang lemah. Ternyata masuk toh ke otaknya. Pancennya Aden. Ada ya, Bi? Saya melihat keadaan Nini dalam semedi saya. Terus terang, semula saya menduga telah terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan terhadap Nini karena pertanda yang aku dapatkan yang datang ke dalam mimpiku. Kakang mengira saya sudah meninggal? Saya melihat Nini bersama Losisan melayang menuju langit. Kata Ayahanda Dwi Pangga, sebenarnya Biung memang menghendaki kematiannya sendiri. Biung sengaja tidak meminum obat penawar penyakit menular itu. Terus terang, saya bingung sekali, Kakang. Ayu mendesak supaya saya kawin dengan Dwi Pangga di depan pedanda dan diberkati Tirta Suci. Kamu tidak mengatakan Kakang Dwi Pangga datang kemari, Ayu. Di mana dia sekarang? Sudah pergi lagi, Paman. Katanya mau menjemput akhir hidupnya dengan menanggung penderitaan yang sangat berat mendera dirinya untuk menebus dosa-dosanya di masa lalu. Maksudmu? Sekarang mata ayah buta dan seluruh ilmu kanuragannya hilang, kecuali kepandaiannya membuat syair. Dia yang membuat hidup ibumu semakin hancur setelah berbagai bencana menimpanya. Tapi saya sudah memaafkannya, Kakang. Kamu mampu melakukan itu, Mei? Bapak Wong mengajarkan supaya saya tidak memelihara dendam. Tapi yang Biung Mesin lakukan sebenarnya hanyalah untuk menyenangkan saya. Kakang, bagaimana keadaan anakmu Jambu Nada? Dia sudah semakin besar sekarang. Dan tanda di keningnya? Sisik naga itu semakin tampak. Tapi menurut saya dia sangat tampan dengan tanda itu. Kamu tidak mau tinggal di Majapahit, Ayu? Ayu masih ingin tinggal di sini, Paman. Tapi suatu saat, Ayu pasti akan ke Majapahit. Oh iya, bagaimana kabar Kakang Panji? Dia sudah semakin dewasa